Ringkas-ringkas habis cerita Nabi Allah Nuh, datang pula satu kaum yang Allah jadikan kaum ni lebih besar, lebih tegak, lebih hebat, lebih bersemangat daripada kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni mendiami satu bumi yang disebut sebagai bumi Ahqaf. Bukankah tuan-tuan di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut surah Al-Ahqaf? Nabi yang diutuskan untuk kaum Ad, Nabi apa? Nabi apa? Pengurusi. Nabi lepas Nabi Nuh, Nabi apa? Nabi Hud alaihi salam. Cuma basic dia berbeza. Patutnya bila saudara kita, keturunan kita yang paling dekat sudah dibinasa dan dimusnahkan oleh Allah, cukuplah itu sebagai iktibar dan pengajaran. Siapa lawan Allah, inilah akibat dia. Siapa tentang Allah, inilah kesudahan dia. Cukup kita pegang demikian. Tetapi sifat manusia ini sentiasa lalai, leka dan lupa. Bila datangnya umat Nabi Allah Hud yang disebut Ad ni, yang Allah bagi kekuatan pada tubuh badan mereka, perawakan dan perwatakan mereka jauh lebih baik dan menarik, apa yang berlaku? Pada zaman mereka, mereka telah membina kota-kota besar, bangunan-bangunan yang tinggi, laksana kota metropolitan. Dan ini dirakamkan oleh Allah, selalu yang dibaca oleh imam-imam tatkala dia mengimamkan solat subuh, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, iram dhatil 'imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa dia? Adakah kamu tidak memerhatikan bagaimana Allah telah memperlakukan kepada kaum Ad? Iram Zatil Imad. Iram itu nama bandar mereka, nama kota mereka. Til Imad dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang hebat, kota kosmopolitan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana penciptaan dan kreatif mereka ini tidak akan pernah kamu saksikan pada tamadun dan kebudayaan sebelum itu. Tapi akhirnya dengan material dan keduniaan ini menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka mula membina benteng-benteng yang tinggi, mereka merasakan kehidupan ini kekal dan abadi. Lalu mereka merupakan unsur kerohanian yang kedua yang sepatutnya sentiasa diperingati oleh kita semua manusia, iaitu kematian, alam mahsyar, alam akhirat. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, ada umat-umat yang mula bersuara mempertikaikan kesahihan dan kebenaran adanya alam mahsyar. Cerita orang tak percaya bab kubur, cerita orang tak percaya bab azab dan nikmat dalam kubur. Bersungguh sangat jadi batuk. Cerita orang tak percaya soal jawab dalam kubur ni, cerita orang yang tak percaya dihimpun bertemu dengan Allah, diberi buku, diberi amalan, ditimbang amalan, berjalan di sirat, berakhir syurga neraka, bukan hal ini. Tapi seawal umat Nabi Nuh dah ada yang mula mempertikaikan kiamat tu akan ada ke dah? Mati ni ada soal dalam kubur ke dah? Nikmat dan azab kubur ada ke dah? Bahkan inilah tugas Nabi Allah untuk mengembalikan hakikat penciptaan kemanusiaan itu apa? Kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Kenapa perlu berhubungan dengan manusia? Kenapa perlu mati dan apakah hubungan amalan-amalan dan ibadat kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nak pergi?